kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal ke-15, kita membaca dari ayat 13 dan seterusnya. Yohanes pasal 15, kita membaca dari ayat yang ke-13 dan seterusnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yesus berkata di dalam bagian yang penting ini dengan satu sebutan yang baru. I do not call you anymore my servant, but I call you my friend. Saudara-saudara, what is the difference between servants and friends? Friends are so intimate. Friends are so close. Friends are so warm in the relationship with a willingness and with co-appreciation. Saudara-saudara, what is the meaning of the servant? Servant come because of wages. Servant come because of the work. Servant come because of the commandment from the master. Saudara-saudara, bedanya menjadi budak, menjadi hamba, dengan yang menjadi teman, itu sama sekali kualitasnya tidak sama. Tuhan Yesus berkata di sini untuk pertama kali, aku tidak lagi menyebut engkau adalah hambaku, tapi aku menyebut engkau adalah kawanku. Kita paling berani mengatakan pendeta Stephen Tong hamba Tuhan. Jarang kita mengatakan pendeta ini lain sama pendeta lain. Dia sahabat Tuhan, dia kawannya Tuhan, dia konconya Tuhan, dia teman baik daripada Tuhan. Kita tidak berani mengatakan kalimat itu. Siapa kita? Hak apa kita berani menyebut saya adalah sahabat? I'm the friend of God. Tapi di dalam Alkitab pernah menulis Abraham adalah sahabat Tuhan. Itu satu-satunya kali. Enoch tidak pernah mendengar kalimat itu di atas diri dia. Juga Yesaya, Elias, Daud, tidak ada satu orang lain yang disebut dalam kitab suci dia adalah sahabat daripada Tuhan. Dia ada kawan daripada Tuhan. Pada waktu Tuhan mau menjadikan seorang yang dicipta, yang remeh, hina, najis, berdosa, yang kecil, dianggap menjadi teman Tuhan. Saudara-saudara, berapa besar hak istimewa yang diberikan kepada orang itu. How are we given the privilege to be called a friend of God? Abraham mengapa menjadi teman Tuhan? Karena Tuhan tidak mewahyukan isi hatinya yang sedalam-dalamnya kepada orang lain, tetapi kepada Abraham. Yang disebut teman, itu orang boleh mendengar suara hati sedalam-dalam, serahasia-rahasia daripada rencana kita. Kita tidak akan buka mulut untuk musuh membicarakan tentang rencana kita kepada dia. Itu orang yang tidak perlu, tidak pernah boleh, tidak layak mendengar segala rahasia hati kita. Tapi kita juga tidak akan menyimpan rahasia kepada kawan yang paling akrab. Kalau engkau berkawan dengan seorang begitu akrab, akrab sampai segala sesuatu di dalam isi hatimu, semua kalimat dikatakan kepada dia. Because he is the only one you trust. Dia yang kau percaya, yang kau sandar, yang kau betul-betul rasa perlu dia menjadi kawanmu, yang bersama-sama sebagai seperjuang denganmu. Itulah teman. Teman bukan budak, budak bukan teman. Kawan bukan hamba, hamba bukan kawan. Hamba hubungan dengan kita hanya soal gaji.
hamba, hubungan dengan kita adalah soal profesi, pekerjaan. Hamba datang kepada kita karena dia perlu sesuatu dari kita. Lalu dia bekerja menjual tenaganya kepada kita. Setelah dia menjual tenaganya, kita membayar dengan uang sesuai dengan silakan pulang. Nothing to do. No relationship at all. No intimacy. Tidak ada keadaan intim. Tidak ada relasi apapun. Karena itu hanya hamba. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam pasal 10, pekerja-pekerja di ladang dari kerajaan Tuhan juga ada dua macam. Semacam disebut gembala, semacam disebut orang gajian. Saya paling takut hamba-hamba Tuhan yang berjiwa gajian. Saya harap semua orang melayani dia adalah orang yang berjiwa gembala. Mencintai domba. Membimbing yang tersesat. Menghibur yang susah. Mengobati yang sakit. Membawa pulang orang yang sudah kesasar. Saudara-saudara, if you are a pastor, you will take care of my sheep. Tuhan berkata di Yesekiel, ada orang yang memukul-mukul, meluka-lukai domba-domba Tuhan. Tapi Tuhan berkata, yang hilang aku cari, yang sakit aku balut, yang susah aku hibur, karena aku adalah gembalamu. Daud berkata di Mazmur 23, the Lord is my shepherd. Tuhan itu gembalaku. I shall not want. Saya tidak akan kekurangan apapun. Karena dia memberi supply. Dia memberikan kecukupan kepadaku. Pada waktu saya tersesat. Dengan tongkat. Dengan tiangnya. Dia membawa saya kembali. Saudara-saudara. With his rope. He bring me back. Tongkat dan tiang itu sebenarnya ada dua macam barang. Sesuatu yang bersifat panjang sekali. Dan atasnya tekungnya bundar. Dan satu lagi adalah yang pendek, tapi kepalanya itu besar dan berduri-duri seperti durian, seperti bintang. Dua macam ini di dalam tangan Tuhan, kanan dan kiri. Dua macam ini menjadi satu tugas seorang gembala bagaimana menghadapi akan dombanya. Kalau dombanya hilang, tersesat, masuk jurang atau di lereng gunung. Gembala itu datang membawa dia pulang. Caranya adalah pakai yang tekuk itu lalu menggandeng lehernya. Karena domba itu ada tanduk, domba itu ada tempat yang tidak gampang itu menjadi lolos. Maka dia pakai tarik itu untuk I bring you back to me. You have gone astray. Engkau sudah tersesat. Saya membawa engkau kembali karena engkau milikku. Ini adalah cinta kasih. Tetapi kalau domba itu nakal, kurang ajar, tidak mau dengar. Dia pukul pakai yang satu lagi. Yang ada duri-duri seperti durian. Pukul dia. Dia takut. Sudah takut, tidak berani lagi. Inilah cara Tuhan menangani dombanya. Karena dia gembala. The Lord is my shepherd. Tuhan gembalaku. Tuhan menghajar kamu. Dan Tuhan membawa aku pulang. Tuhan mengayomi aku. Dan Tuhan mendisiplin aku. Menjadi orang Kristen, kita harus mengerti bagaimana Tuhan menghadapi kita. Tuhan tidak selalu memanja kita, selalu membiarkan kita berdosa lalu dibiarkan begitu saja. Tuhan akan memukul, Tuhan akan menghajar, Tuhan akan mendisiplin kita sampai kita menjadi anak yang taat kepada Dia. Tapi pada waktu kita taat kepada Dia, tetap dalam kelemahan, kesalahan, kekurangan, kita menyeleweng, Tuhan membawa kita dengan cinta kasih, dengan kesabaran, dengan toleransi, dengan pengharapan kita bertobat. Maka dengan anugerah umum dan anugerah khusus, anugerah keselamatan, Dia membawa kita kembali kepada Dia. Dia adalah gembala kita. Kita domba dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku tidak lagi menjadikan engkau hambaku. Aku menjadikan engkau adalah temanku, kawanku. Saya mengharapkan semua pendeta adalah gembala, bukan gajian. Saya harap kita semua melayani Tuhan bukan sebagai hamba, bermental sebagai budak. Tapi kita harus mempunyai jiwa yang rela melayani seperti budak. Pendeta-pendeta kalau perlu menjadi orang-orang yang rendah sekali. Kalau perlu kerja dengan kerja yang berat sekali. Kalau perlu tidak usah tidur malam-malam melayani Tuhan. We are willing to serve.
We are willing to enslave ourselves to do the work of God. Saudara-saudara, itu namanya jiwa sebagai hamba. Mempunyai mentalitas yang mau bekerja berat seperti budak. Tapi mempunyai mentalitas, mempunyai intimasi dengan Kristus seperti kawan. Tuhan di sini mengatakan, saya tidak memanggil engkau hambaku. Saya menyebut engkau kawanku. Nah, kedudukan yang intim yang pernah diterima oleh Abraham, sekarang diberikan hak kepada murid-murid. Yang dengar kalimat itu sebenarnya ada 11 orang. Yudas sudah pergi. Fasal 12, fasal 13 adalah kesempatan Yudas terakhir boleh mendengar suara dari firman Tuhan, dari mulut Yesus Kristus. Sesudah itu biar dia pergi. After you go, I will say something more intimate to all your colleagues. Setelah engkau pergi, saya akan mengatakan kalimat lebih intim kepada banyak rekan-rekanmu. Dan engkau sudah tidak ada bagian. Engkau sudah dikucilkan. Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan sudah mengkucilkan engkau, baru engkau sadar engkau tidak mempunyai kesempatan seperti dulu. Satu kali, Dr. Andrew G. di Amerika, dia diundang untuk berkhotbah di satu retreat di Inggris. Lalu mereka kirim telegram. Waktu itu tidak ada email, waktu itu tidak ada telepon yang sangat cepat. Itu kira-kira 60 tahun yang lalu. Pakai pakai telegram. Tanya dia, apa temamu di dalam konferensi retreat? Apa yang kau sampaikan? Topiknya apa? Dia tedit kembali. Topikku adalah Yudas yang sangat berbahagia. Waktu orang Inggris terima, Yudas yang berbahagia. Mungkin salah ini, salah satu huruf. Yudas yang sangat berbahaya kali. Mereka ketik lagi, salah tidak. Engkau bilang Yudas yang berbahagia. Kita tidak mengerti bahagia apa. Lalu dia menjawab, jangan roba tema saya. Itu tidak salah. Lalu mereka garu-garu kepala yang tidak gatal, tunggu dia datang. Setiap turun dari kapal penerbang, dibawa pergi ke satu tempat retreat yang indah luar biasa. Lalu mereka tanya lagi, are you wrong? Did you say your topic is the blessed Judas? Judas blessed, richly blessed? Mereka tidak setuju. Mengatakan, coba jelaskan apa namanya Judas yang bahagia, Judas yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia bilang, I don't tell you now. You will know that in my preaching. Jadi mereka ini, dia orang Tionghoa memang aneh. Banyak hal itu teka-teki. Tidak tahu misteriusnya Cina itu apa. Ya sudahlah, trust him. He will say something that we can understand afterward. Trust in him. Lalu dia mulai berkhotbah. Dia berkhotbah, tidak ada orang lebih bahagia dari Yudas. Lebih kacau mereka. Tidak ada orang lebih bahagia dari Yudas. Kenapa? Siapa mempunyai kesempatan dilahirkan di zaman Yesus, dilahirkan sama zaman? Bahagia kan? Siapa mempunyai kualifikasi boleh mendapatkan guru yang begitu baik, tidak usah bayar? Bahagia kan? Siapa mempunyai kesempatan duduk di 11 orang namanya Petrus sampai 3 tahun setengah? Bukan itu bahagia. He got the best professor, best students, best classmate, best opportunity, best sermon, best performance of miracle. Dia mempunyai kesempatan terbaik melihat akan mujizat terbesar, melihat Tuhan yang paling agung. Dia mempunyai kesempatan mendengar pengajaran yang paling dalam di dalam seluruh alam semesta sepanjang sejarah. Yudas begitu berkati. Dan sesudah mereka dengar, oh mereka sadar. Benar, Yudas diberkati. Yudas menerima anugerah terbesar. Tetapi kalimat terakhir, but he lost all things of this. Dia kehilangan semua ini. Karena dia tidak taat. Dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Dan dia dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalimat terakhir sebelum Yudas pergi, mulut Yesus berkata, kerjakan apa yang kau ingin kerjakan. Bebas. I can do what I want to do. I am free to do anything my desire according to my planning. Saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan engkau boleh bebas melakukan apa yang kau inginkan, berarti kau cilaka. Lebih baik kau punya kebebasan dicampuri tangan Tuhan untuk dihindarkan dan dirintangi sehingga engkau tidak jalan kemauanmu. Kalau saya tanya mau menjadi hamba Tuhan, saya tak mau. Belum sadar
Tidak ada pimpinan Tuhan. Jujurkah? Saya kira engkau tidak jujur. Engkau melarikan diri. Lalu engkau memakai alasan menjawab saya. Di dalam semua jawaban kepada Stephen Tong, I do not need excuse. I need solution. Kenapa ini tidak baik kerjanya? Sebab ini, sebab itu, sebab ini. Saya bilang, tidak usah bicara alasan. Cari solusi lain kali kerja yang baik. Ini permintaan saya. Semua orang ada alasan. Dan semua orang pikir kalau alasan boleh tidak kerja baik. Kalau ada alasan boleh melarikan dari Tuhan. Kadang-kadang saya sudah tidak sabar. Saya melihat orang itu. Waktu melihat matanya saya tahu ada panggilan Tuhan. Saya bilang, jadi hamba Tuhan. Tidak usah banyak bicara. Dia mulai garu-garu kepala. Patung ini diktator ya. Dia perintahkan saya jadi hamba Tuhan. Tetapi di antara 10 yang saya mengutarakan kalimat, 8 yang berkata, justru karena kalimat itu, akhirnya saya berdoa baik-baik. Dan akibatnya Tuhan betul-betul menyatakan saya harus menjadi hamba Tuhan. Kita selalu melarikan diri dari Tuhan. Lalu kita anggap kita bebas. Kita boleh mengatakan segala sesuatu, kerjakan segala sesuatu mengikuti kemauan kita sendiri. Yesus berkata, okay, you mau begini? Silakan kerjakan apa yang kau ingin kerjakan. Sekarang, Yudas diberi kebebasan pergi. Itu bukan kebebasan, itu kebuasan. Itu bukan kebebasan, itu adalah kesempatan membunuh diri. After you can do everything after your own desire, you're going to commit suicide for yourself. Akibatnya Yudas mati. Setelah meninggalkan Tuhan, dia harus bunuh diri. Tidak ada jalan yang lain. Saudara-saudara, karena apa? Dia menghina kedaulatan Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan, mau taat hanya kepada kemauan diri sendiri. Selama 10 tahun terakhir, saya paling takut dengar hamba Tuhan mengatakan, saya tidak ada beban. Engkau pergi ke tempat ini, engkau lakukan ini. Oh, itu bukan beban saya. Jadi saya tanya, bebanmu apa? Beban saya adalah ini, adalah itu. Saya tanya, itu beban? Itu bukan your beban. Itu you punya interest. Do not tell me what you interest and change the name that is your burden. Saudara-saudara, saya tidak berbeban. Saya tidak mau kerja itu. Beban justru bukan apa yang kau suka. Beban justru adalah apa yang kau paling tidak suka. Tetapi dorongan kuasa Roh Kudus, engkau tidak boleh melarikan diri dari yang engkau tidak suka lakukan. Itu namanya beban. Beban tidak pernah enak. Beban tidak pernah enak mengikuti kemauan, kerelaan, kesenangan dirimu sendiri. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata, waktu saya mau lulus dari sekolah teologi, saya dikirim ke Surabaya. Waktu itu saya jengkel sekali. Saya paling tak suka ke Surabaya. Karena Surabaya kota saya sendiri. Dan Yesus berkata, nabi di kota sendiri tidak laku. Tapi saya sudah dipuja-puja, direspek, dihargai di Semarang. Oh, saudara yang dari Semarang tidak tahu. KKR saya pertama kali di seluruh hidup itu di Semarang. Penuh sesak sama jendela atas duduk orang. Waktu itu saya umur baru 20 lebih setengah. Umur 20 bikin KKR. Itu jarang sekali. Bukan tidak ada. Tapi kalau ada pun tidak sepenuh di mana saya mengalami. Ratusan orang berjejat-jejat mendengarkan KKR saya. Umur 20. Nah, saudara-saudara, saya tahu kalau saya ke Semarang akan disambut dengan meriah, akan dihargai luar biasa. Mereka begitu rindu menghormati saya seperti menghormati pendeta yang besar. Tapi kalau ke Surabaya, wah, banyak encim-encim yang kenal saya dari kecil. Haleluya. Gua tahu lu loh. Waktu kecil berkelahi saya ikut membikin beres. Buat apa saya ke Surabaya? Tetapi pada waktu itu rektor saya bilang, engkau ke Surabaya. Saya bilang, saya mau doa lagi. Berapa lama? 2 bulan lagi. Saya doa 2 bulan, sudah 2 bulan. Dia tanya lagi, sekarang sudah doa 2 bulan, mau ke Surabaya? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada beban. Nah, istilah beban itu, saya ada pengalaman, saya tahu apa itu beban. Jangan nipu saya ada beban, saya tidak ada beban. Nyala kamu. Saudara-saudara, lalu dia bilang, you bilang doa 2 bulan, sekarang sudah 2 bulan. Iya pak, jadi bagaimana? Tunda lagi 1 bulan. Dia bilang, gak usah, pokoknya ke Surabaya. Cilaka. Diusir, harus ke Surabaya. Pada saat itu kalau engkau tanya, Pak Tong, waktu engkau ke Surabaya, engkau jelas dah panggilan Tuhan?
Saya akan menjawab, enggak. Saya enggak tahu itu panggilan Tuhan. Saya enggak tahu itu kehendak Tuhan. Kenapa tetap pergi? Saya akan jawab, bukan saya jelas kehendak Tuhan. Saya pergi, saya tidak berani katakan itu pimpinan Tuhan. Tapi saya pergi karena saya tahu itu bukan kehendakku. Maka saya pergi. Nah di sini antara kehendak Tuhan dan bukan kehendakku. Engkau mesti melihat anything not from your will, but something good for God's kingdom. Even though you do not like to do it, you have to do it. That probably is closer to the will of God. Ngerti maksud saya? Kadang-kadang engkau terlalu suka menginginkan, mengikuti kemauanmu sendiri. Maka engkau tidak pernah mengetahui bahwa engkau sedang menyeleweng dari kehendak Tuhan. Tapi pada saat engkau tidak mengikuti kemauan sendiri, kemungkinan engkau berada di dalam kehendak Tuhan. Waktu itu saya tidak pilih lain. Yang saya mau tidak dikasih. Yang suruh saya pergi saya tidak mau. Tapi ini adalah guru. Guruku orang rohani. Orang cinta Tuhan. Maka perintah dari guruku mungkin wakil Tuhan. Tapi kemauanku mungkin ikut setan. Akhirnya saya lebih baik takut kepada Tuhan. Takut kepada guruku. Takut kepada perintah dari atasan. Saya pergi. Ternyata tidak salah. Saudara-saudara, saya di Surabaya 15 tahun. Dan saya di saat 25 tahun. Semua waktu yang lewat dengan kesulitan-kesulitan itu mempersiapkan saya menjadi salah seorang pengkhotbah yang pendengar terbanyak di Asia. Saudara-saudara, saya tahu fasilitas saya begitu besar, pengalaman saya begitu indah, dan apa yang saya mungkin mencapai tidak kalah sama orang yang pidato manapun di seluruh dunia. Tapi pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Dan akhirnya Tuhan pimpin saya di Indonesia. Seumur hidup tidak pernah menggerakkan saya pindah ke lain negara. Teman-teman saya semua pergi Amerika, pergi ke lain negara, pergi ke Eropa. Kalau ditanya, kenapa engkau pindah? Karena kehendak Tuhan. Saya mengatakan, rupamu benarkah kehendak Tuhan? Mungkin mulutmu saja. Saudara-saudara saya satu persatu sukanya pergi Amerika. Saya tidak pernah ingin. Saya diundang ke Jerman, saya pergi. Pulang. Saya diundang ke Amerika, pergi. Pulang. Saudara tahu tidak, saya sudah keliling dunia berapa kali? Lebih 110 kali. Saya bukan orang yang tidak laku loh. Pada waktu saya di Jakarta, lalu saya waktu mau ke luar negeri, ada orang ikut saya. Lalu melihat di Kuala Lumpur, sebelum saya khotbah, 1000 orang tepuk tangan menyambut saya ke mimbar. Terus dia ngomong sama lain, tak boleh biarkan dia sering pergi. Kalau patung sering pergi besok tidak ada di Granada, kita rugi. Kira saya sekarang baru diterima. Sebelum ada Gary saya sudah terkenal seluruh dunia. Lu kira saya orang biasa. Saya sudah terkenal dunia. Lalu akhirnya saya ambil keputusan satu orang dengan gigi melawan seluruhnya menjadikan gereja reform terdiri. Sampai hari ini pelayanan saya adalah peperangan yang belum selesai. My warfare is not yet ended. Kita tetap berperang, berjuang supaya membawa manusia kembali kepada back to the Bible, back to the original teachings inherited from the apostles, back to the principle of the biblical theology. Ini semua dikerjakan oleh satu orang mulai dan akhirnya sekarang sudah membangkitkan lebih 10.000 orang yang berbakti setiap minggu di bawah gereja reform 64 cabang. Saudara-saudara sekalian, saya tahu apa yang saya kerjakan. Dan saya tahu apa itu namanya beban. Saya tidak mau orang pura-pura berbeban. Aku tidak berbeban, aku berbeban. Lalu kerjakan sesuatu hanya berdasarkan kerelaan. Berdasarkan interest pribadi. If you are doing something according to your interest, please do not change that name to be this is the burden given by God to me. Lebih baik jujur ada. Saya lebih suka pemuda. Saya lebih suka mengerjakan ini. Kalau beban itu memang dari Tuhan, kenapa sedikit orang yang berbeban mengabar Injil kepada anak-anak? Lebih banyak orang suka mengabar Injil kepada orang kaya. Engkau khotbah kepada orang kaya satu kali dapat amplop besar. Engkau khotbah kepada anak-anak bukan saja tidak dapat amplop. Mereka itu nakal luar biasa, bikin susah. Mengapa saya mengabar Injil kepada anak-anak? Satu-satunya pengabar Injil besar yang berskala internasional yang masih mau mengabar Injil kepada anak-anak ribuan cuma sisa Stephen Tong seluruh dunia.
Not even one evangelist have the burden for the children. Saudara sekalian, pada waktu Yesus berkata kepada Yudas, "Do what you want to do." Kalimat itu bukan blessing. Kalimat itu ada kutukan. Because you appreciate and you honor your own freedom, you choose what you want to do, and that is your disaster. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengizinkan kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, jangan kira engkau sedang menikmati kebebasan. Engkau sedang dibuang oleh Tuhan. Hai pemuda-pemudi, dengar kalimat ini baik-baik. Pada waktu engkau menyenangkan kemauanmu sendiri, engkau sedang berada di bahaya. Pada waktu engkau memilih jalan mengikuti kemauanmu sendiri, engkau sedang dibuang oleh Tuhan. Bicara kepada God, do not let me to do what I want to do. Let me do what you want me to do. Ajarkan aku mengerjakan apa yang engkau mau aku kerjakan. Jangan membiarkan aku kerjakan apa yang aku mau kerjakan. Kenapa pilih komputer? Kenapa pilih sekolah di Singapura? Kenapa pilih Nanyang University? Kemauanmu, engkau betul-betul mengikuti Tuhan, mau pikul salib dan mau menyangkal diri. Saudara-saudara, kenapakah begitu banyak orang tidak menjalankan kehendak Tuhan? Kenapa begitu sedikit orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Karena yang dipanggil Tuhan tidak banyak. Saya percaya yang mengikuti kemauan diri terlalu banyak. Saudara-saudara, di dalam seluruh dunia di mana berada, saya selalu melihat orang datang kepadaku. Melalui engkau Tuhan sudah panggil saya. Tuhan sudah panggil saya. Tapi kenapa tidak masuk reform? Terlalu susah. Lebih gampang mendapat ijazah SKS di sekolah yang dangkal dan yang tidak usah bayar harga. Lalu pendeta muda, gampang. Pendeta, gampang. Tidak usah sekolah. You are doing what you want to do. You are following your own will, your own desire, your own fleshing lust. Saudara-saudara sekalian, your carnal lust, your own desire yang you ikuti. Tuhan berkenan, Yudas, kerjakan yang kau inginkan. That is the last word spoken by the Lord before he left. And after he left, only another sentence spoken by the Lord mengatakan, why you kiss me to be the sign to sell me? Engkau dengan ciuman menjual Tuhan muka. Itu kalimat terakhir. Sesuai itu, no more talking. No more conversation between Christ and Judas. Forever, ever, ever, and ever more. Karena sesudah itu, satu di surga, satu di neraka. Hidup itu cuma satu kali, jangan main-main. Jangan kira kau mau apa-apa, kau pilih apa, itulah yang jadi. You harus minta Tuhan memberikan kepada engkau kekuatan menjalankan kehendaknya. Dan setelah Yudas pergi, baru kalimat ini muncul. I do not call you my servant. I call you my friend. Puji Tuhan. Orang-orang yang rusak sudah pergi. Baru Tuhan berkata kepada orang segelintir, 11 orang. I do not call you my servant. I call you my friend. I will talk so intimately, so profoundly from my will, my planning to you. I share my mystery to you, oh friends. Kita adalah teman, kawan dari Tuhan Allah. Ini kalimat yang intim luar biasa. Yohanes pasal 15 adalah satu pasal yang penuh dengan relasi misterius, relasi organik, relasi kekekalan, relasi spiritual, union with Christ in four aspects: the spiritual union, the mysterious union, the eternal union, and the organic union. Christ, the shepherd. Christ, our friend. Christ, to reveal his truth to us. I do not call you my servant. I call you friend. For a friend, there's no sacrifice bigger than a friend laying down his life to save another friend. Tidak ada cinta kasih lebih besar dari seorang meletakkan, menyerahkan nyawanya untuk kawan yang lain. Saudara tahu begitu besar cinta Tuhan. Saudara sadar begitu akrab dan begitu banyak korban dari Yesus Kristus untuk membawa kita menjadi miliknya. Kalau kita tidak cinta Tuhan, kita patut dijatuhkan laknat
Demikian Paulus dari benci, kalau kita cinta Tuhan, kita diketahui oleh Bapa di surga. Everybody who love God, God knows. God knows who is the one who love his son Jesus Christ. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, kita patut dijatuhkan landak. Yesus Kristus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Di dalam terjemahan Chinese, bukan ni mencari saya, tapi saya mencari anda. Dan saya menetapkan anda menjadi buah, supaya buah anda dapat berkembang. Artinya, daripada aslinya lebih lengkap dari Indonesia, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau, dan akulah yang mengutus kamu untuk berbuah, dan buahmu harus buah yang konsisten berada selama-lamanya, buah tetap. That's me that call you. Not you chose me, but I have chosen you. And I delegate you to go to better fruits. And your fruit must be consistently there. Saudara-saudara sekalian, inilah perintah daripada Tuhan. Bukan saya memilih Tuhan. Kebebasan manusia tidak mengakibatkan terjadinya keselamatan. Kebebasan manusia tidak menjadikan Allah harus turunkan anaknya ke dalam dunia menyelamatkan kita. Our freedom can do nothing. Cannot influence God that he should give his son to us. No, that is by his absolute freedom, by his willingness that he planned to send his son, not our freedom. Tidak orang memilih aku, aku yang memilih engkau. Kalimat ini saya percaya orang yang paling mengerti adalah Charles Spurgeon. 180 tahun yang lalu, Charles Spurgeon berkhotbah di Inggris, muncul satu kalimat. I can choose God. It is the proof that he has chosen me and give the seed of chosen him in my heart, implanted there. Aku bisa memilih Allah. Memilih Allah itu bisa pilih Allah yang salah. Kalau bisa memilih Allah dengan tepat, itu anugerah bukan kebolehanmu loh. Engkau pilih kepiting ada salah. Kau pilih Allah bisa betul. Pilih jagung aja sering salah. Pilih durian seling tidak manis. Engkau pilih apapun salah. Apalagi pilih jodoh selalu salah. Pilih apapun salah. Kau kenapa pilih Tuhan bisa begitu pilih-pilih yang paling tepat. Itu anugerah Tuhan. That is by the grace of God. Not because of your wisdom. Not because of your ability. Bukan karena kebolehan kita, bijaksana kita, kita bisa pilih Kristus menjadi Tuhan kita. Kenapa engkau jadi orang Kristen? Bukan karena engkau pilih Allah, tapi Allah memilih kamu. Kenapa engkau dilahirkan di tempat engkau bisa pilih? Engkau mempunyai kesempatan mendapatkan Injil, kesaksian tentang Kristus. Karena Tuhan memilih engkau. Maka saya waktu pertama kali mendengar kalimat dari Spurgeon, kira-kira 30 tahun yang lalu. I can choose God. Itself is a proof that God had chosen me and give the seed to choose him to be implanted in my heart. Saya bisa memilih Tuhan. Ini sudah adalah satu bukti. Karena dia telah memilih aku. Dan memberikan benih untuk memilih dia. Di dalam hatiku. Ditanam di dalam jiwaku. Ini buktinya. So when you chose God, it is not a result of your freedom. You use for it from your initiativity. Bukan inisiatifmu. Engkau memilih Tuhan. Engkau memilih Tuhan adalah akibat Tuhan memilih dan memberikan tanaman benih ke dalam hatimu. Baru engkau bisa pilih. Begitu banyak hal yang indah dalam hidup kita. Bukan berinisiatif dari kita. Begitu hal yang baik, yang berrohani dari hidup kita adalah akibat Tuhan telah menganugerahi kepada kita. Sehingga kita secara pasif. Saudara-saudara, kalau engkau cinta seseorang, engkau kira karena saya cinta dia, saya pilih dia. Bukan karena cantiknya bikin engkau tidak mungkin tidak pilih dia. Jadi itu adalah kamu menjadi pasif, bukan kamu menjadi aktif. Saudara-saudara, cinta yang aktif itu sangat ajaib. Saya tidak mau jelaskan banyak lah. Tapi cinta aktif dari manusia selalu salah. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Ini kalimat Allah kita. We love because God loved us first. Amin. Because he loved us first. No, he has chosen us first. Even before the foundation of the world. Di dalam pengertian kedaulatan Allah, Paulus bagi tiga tahap. Tahap pertama, waktu dia pergi ke Damaskus, dicat.
jatuhkan terpelanting. Lalu dia tanya, "Who are you, Lord?" "Lord, who are you?" "Lord is Lord. If you call him Lord and say, 'Who are you, Lord?' it means you do not understand who is Lord. Ridiculous. You're a theological professor. You teach others about God. But when you meet God, you do not know who is God. And you say he is God. But he will say, 'Who is God?' Are you crazy?" Inilah fatalnya seluruh teologi. Inilah satu smash kepada theological academical world. God is merely a discussion topic. God is merely something to be studied in your classroom. Kierkegaard said, "No, God is not an object. Not is not a subject of discuss in classroom. God is an object of your worship. You should kneel before him. You should tremble and say, 'You are my God. I worship you.'" Begitu kita mengenal Tuhan, kita mengetahui tentang Tuhan, bukan kita yang berinisiatif, karena dia yang telah memberikan benih itu untuk kita mau datang kepada dia. Kita pilih, kita dia cinta kita terlebih dahulu, sehingga akhirnya kita boleh mencintai dia dengan cinta yang diberikan kepada kita di hati kita. We are given the seed of love to love God. We are given the seed of choice to choose God. And because he chose us first, that is the reason we can choose him. When you initiative say, "I am free to choose God," you should know your choice is a reaction simply because he first give you the seed to choose him. Yesus berkata, "Bukan engkau memilih aku, bukan engkau mencari aku, bukan engkau merindukan aku, tapi seluruhnya terbalik adalah aku memilih engkau, aku yang mencari engkau, aku yang berinisiatif menyelamatkan engkau." Karena anak manusia datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Anak manusia adalah datang mencari orang sesat, bukan kamu yang mencari aku. Saudara-saudara, semua orang kira secara fenomena agama itu mencari Tuhan. Agama kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menurut prinsip Alkitab, "If you truly seeking after me, you will surely and finally find me." Kalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, engkau pasti akhirnya menemukan aku. Saudara-saudara, no one claim he is God, but only God. The only God said, "I am God, besides me there is no God." If you truly seeking after God in your religion, what you seeking and finally you get something who is not God. Menurut prinsip Alkitab, if you truly seeking after me, you will seek me, you will see me, you find me. If with all your heart is truly seek me, you will surely ever find me. Di dalam lagu yang diambil daripada Elijah, itu ayat begitu indah. "Jikalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, engkau pasti akan menemukan aku." Tetapi di dalam agama manusia mencari Allah, tetapi tidak menemukan Allah. Menemukan ilah-ilah palsu. Ini membuktikan tidak ada orang yang mencari Allah. Tiga kali di dalam kitab suci, Mazmur 14:53, Roma pasal 3, Tuhan melihat dari angkasa, adakah yang mencari dia, adakah yang mengenal kebenaran, ada yang melakukan kebajikan. Tiga kali dia dijawab, tidak ada, seorang pun tidak, tidak ada seorang mencari Allah. Kalau demikian, engkau tanya, agama cari apa? Agama cari pingan, cari sejahtera, cari hoki, bukan cari Tuhan. Itulah sebabnya sudah dapat pingan, sudah hoki Tuhan yang dibuang. Yang diterima itu cuma rezeki berkat yang untuk dinikmati secara kedagingan saja. Manusia begitu kasihan adanya. Yesus berkata, "Bukan kau pilih aku, tapi aku yang pilih engkau. Kau kira pilihan Tuhan karena engkau ganteng, karena engkau cantik. Aku dipilih, aku sudah dipilih. Beauty contest paling cantik, maka saya dipilih. Tuhan kalah ganteng sama kamu, maka pilih kamu karena kamu ganteng. Tuhan kurang cantik. Di surga engkau sudah lihat malaikat baru tahu jelek banget kamu. Sekarang engkau kelihatan, wah, perempuannya mengiurkan. Kalau jalan di mall semua lihat kamu. Kalau mereka sudah lihat malaikat pasti tidak lihat lagi kamu. Engkau ketemu dengan malaikat baru tahu berapa jelek adanya kamu. Daging kasar kali, keringatnya bau sekali. Tetapi Tuhan tidak perlu engkau. Kenapa memilih aku? God chose me because he needs me? No.
because I'm beautiful. No, because I'm handsome. No, because I'm able. No, because I'm intelligent. No, everything you have is from God. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Mengapa Tuhan mesti pilih kita? Tuhan pilih kita untuk kita berbuah. Itu sebab orang Kristen yang sudah dipilih Tuhan tidak boleh arogan. Orang Kristen yang dipilih Tuhan tidak boleh sombong. Karena pada waktu kita sombong, aku baik maka dipilih, itu malah membuktikan engkau belum sungguh-sungguh diselamatkan. Saudara-saudara, paradoks yang tersimpan di dalam ajaran-ajaran seperti ini terlalu banyak di Alkitab. Tapi orang tidak melihat. Khususnya orang-orang pengertian kitab suci begitu dangkal. Dan mereka memberikan sesuatu penyelewengan. Memanipulasi firman Tuhan. Twisting of the Bible. Dan mereka mendapatkan banyak orang yang bodoh. Ikut mereka untuk melawan kehendak Tuhan. Itu namanya pertumbuhan gereja. Itu palsu. Itu bukan sungguh-sungguh. Itu sebab pada hari terakhir Tuhan akan membedakan jerami daripada gandum. Supaya dipisahkan. Sekarang belum. Biar campur semua di orang Kristen. Supaya dia lebih sukses. Saudara-saudara sekalian. Aku mengutus engkau untuk berbuah. Saya mau tanya, orang Kristen sudah berbuah tidak? Engkau sudah mengabari Injil tidak? Engkau sudah bersusah payah melahirkan anak rohani tidak? Paulus berkata, aku mengalami kesusahan untuk melahirkan engkau. Sebagai seorang wanita yang sudah disetubuhi, akhirnya sudah dibuahi, dia melahirkan anak sebelumnya, dia menanggung 9 bulan lebih menjadi seorang ibu yang harus hamil dengan susah payah. Nah, waktu melahirkan anak dengan susah, sakit sekali, engkau melahirkan bayi. Di dalam keadaan begitu sengsara, begitu susah. Kenapa dia tahan? Karena cinta kasih dan kesukaan di dalam hubungan seks membuat mereka ingin, mereka mau, mereka rela, mereka lupa kesusahan menjadi ayah. Ini cara atur dari Tuhan Allah. Tapi setelah mereka melihat anak itu keluar dari tubuhnya, mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai muka, mungil, kecil, begitu lucu. Langsung dia lihat anak itu lahir dan hidup dengan baik-baik. Dia lupa 9 bulan, berapa sakitnya pinggang, berapa beratnya mengandung, berapa susahnya jalan. All forgotten, because a new life is here. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku mengutus engkau untuk berbuah. Dan biar buahmu tetap ada, consistently. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai cara begitu memanggil kita. Dan saya seumur hidup tidak berani berhenti berbuah. Saya terus mengabari Injil. Saya terus berusaha untuk mendapatkan banyak buah. Untuk memuliakan nama Tuhanku. Karena Tuhan berkata, aku memilih aku. Aku memilih kamu. Dan aku mengutus kamu untuk berbuah. Supaya buahmu tetap ada. Consistently there. You harus tetap ada buah. Saudara-saudara, banyak orang permulaan mencintai Tuhan. Tidak lama lagi lupa. Banyak orang permulaan ikut PI. Tidak lama lagi tidak. Karena apa? Not consistently there. Is your fruit always there? Consistently there. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memelihara hati kita menjadi orang yang cinta Tuhan terus menerus. Menjadi orang yang berbuah consistently there. Menjadi orang yang mempunyai buah dan buahnya tetap di hadapan Tuhan. Sering ada. Pohon yang setiap tahun berbuah, berbuah, berbuah. Engkau senang pohon itu. Setiap musim tiba engkau menanti buahnya ada. Tapi kalau engkau sudah pohon 1 tahun tidak ada, 2 tahun tidak ada, 5 tahun tetap tidak ada. Engkau ingin menebang dia. Tidak usah, tidak perlu pohon ini lagi. Saya lebih baik tanam yang baru. Consistently bear the fruit for the Lord. Yesus berkata, aku memilih engkau dan mengutus engkau untuk berbuah. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah sesamamu seorang akan yang lain. Dia menyimpulkan bagian ini sekali lagi dengan mengulangi perintahnya. To love one another. If you love one another, you are obeying my commandment. And you are my friend. You are doing my will.
and I will be with you forever. If you love me, you will practice what I command to you. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus menjalankan perintah yang kuberikan. Apa perintahku? Mengasihi yang lain. Saudara-saudara, kapankah kita mengasihi yang lain? Kita mengasihi yang lain pada saat dia sangat tidak patut dikasihi. At that time, you need to love him. Kita selalu mengasihi seorang karena elok sekali, bagus sekali, maka cocok untuk saya mengasihi. Itu bukan mengasihi, itu menikmati. Saudara-saudara, mengasihi adalah yang tidak layak, yang tidak bagus, yang jelek, yang bersalah, yang benci kamu, engkau tetap mengasihi dia, itu baru mengasihi. To love one another, you need the time when he is not beloved. He doesn't show his belovedness. At that time, you still love him. That is loving one another. Mengasihi orang pada waktu saat dia tidak patut, dia tidak ada hal yang bisa dikasihi. Engkau tetap mengasihi. Baru itu namanya mengasihi dengan sesungguhnya. Sekarang saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman Tuhan adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan manusia. Firman sangat sulit, tapi pada waktu kita kami sungguh-sungguh melaksanakan, kami mendapatkan kekuatan, dorongan dan gerakan Roh Kudus sehingga kami sanggup menjalankan firman Tuhan. Kami berterima kasih engkau tidak menyebut kami sebagai budak atau hambamu. Engkau memperlakukan kami sebagai kawan. Dengan intim engkau memberikan pengertian kepada kami tentang segala rencanamu yang kau bagi-bagikan kepada kami. Kami bersyukur cintamu yang ajaib membawa kami kembali kepadamu. Dan kami bersyukur ingatan kami Tuhan membawa kami mengerti bukan kami yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih kami dan telah mengutus kami menjadi orang yang berbuat tetap di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Pada waktu suara manusia berhenti ya Tuhan, kiranya suaramu terus mengetuk pintu dan memimpin hari depan kami. Berkati kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.